Ya, itu kita dah ambil kira dan kita telah menimbangkan daripada semua sudut, bukan saja soal kursi ataupun jumlah pengundi, tapi lebih luas daripada itu soal situasi semasa. Kita dapat feedback daripada penduduk-penduduk dan pengundi di sini, daripada beberapa sumber yang kita dapat. Di samping itu, kita tahu dalam situasi dan keadaan negara yang berhadapan dengan pelbagai isu dan masalah, rakyat berhadapan dengan isu ekonomi dan pelbagai-bagai lagi. Jadi kita ambil kira semua faktor-faktor tadi, di samping ada juga pandangan penduduk tempatan. Kita buat keputusan macam mana yang kita umum kepada ini untuk meletakkan saudara Khairul sebagai calon kita. Ada qualification, anak tempatan, sudah lama berada di sini, dikenali ramai dan dalam umur yang cukup dewasa, saya fikir boleh berperanan sebagai wakil rakyat yang berkesan. Sebab itulah asas-asas yang menjadi pertimbangan kita. Dan di samping itu tadi saya tak sebutkan, kita setiap kali kita nak melantik seorang jadi calon, kita buat vetting yang agak intensif dan ekstensif. Pertama dengan SPRM, kedua dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri, ketiga dengan polis diraja Malaysia, dan keempat dari segi insolvensi, selain dari segi karakter, nilai moral dia dan sebagainya, itu semua kita ambil kira lah.